Waalaikumsalam. Bis. Orang yang mau modelin papa itu siapa sih? Kamu serius dong? Nah, soalnya papa jadi kepikiran. Nah, maksud papa gini, kalau memang serius, papa kan bisa mulai cari rumah yang agak besar untuk ngembangin usaha. Tenang aja deh, Pak. Malam minggu nanti, Gladys mau ngundang orangnya buat makan malam. Jadi kita bisa ngobrol sambil makan malam. Ngobrol sambil makan malam? Gak usah nganterin gue sampai dalam deh. Sini. Thanks banget ya buat semuanya. Sampai ketemu sebulan lagi. Jaga diri ya. Sebulan gak lama kok. Sampai ketemu ya, Des. Good luck ya. Tadinya sih orang tuanya Tony ikut nganterin. Tapi mereka berdua tuh berantem terus sepanjang jalan. Makanya aku males ikut pulang sama mereka. Gitu ya orang tua zaman sekarang? Orang tuanya Tony ribut melulu. Orang tuanya Rosa sibuk cari duit. Saking sibuknya cari duit sampai lupa sama anaknya. Parah ya. Terus mereka balas email yang kamu kirim gak? Balas? Mereka langsung nelfon kok. Mereka janji mau datang. Tapi gak bisa cepet. Soalnya ada urusan yang mesti diselesaikan. Ngeri ih, punya orang tua yang lebih mementingin hal lain daripada anaknya. Kamu harus bersyukur, Des. Kamu tuh berasal dari keluarga yang ideal. Keluarga kamu baik-baik aja. Apalagi kamu punya Doni yang selalu memperhatikan kamu. Apalagi yang kurang. Pacar. Pacar. Ya, cari aja sana. Masih banyak kok yang mau sama kamu. Iya, Rik, kamu nyebelin banget. Serius? Iya, aku serius juga tapinya. Sebenarnya apa sih yang kamu pikirin waktu nolongin Tony? Atau itu cuma rasa kekesalan kamu aja? Ya, kalau aku boleh jujur sih, awalnya emang cuma karena aku kesal sama kamu. Jadi aku cari kegiatan lain untuk lupain kamu. Tapi di lain pihak, aku juga kasihan ngeliat Tony kayak gitu. Dan aku mau ngebuktiin, walaupun aku gak mau jadi pacarnya dia, bukan berarti aku gak mau nolong. Berarti paling gak dia pernah nganggap kamu lebih dari sekedar teman dong? Apaan sih kamu? Rosa pasti juga pernah punya pikiran kayak gitu deh. Kamu tuh bisa aja ngelesnya. Bener kan? Tapi aku tegas kok ke dia. Aku anggap masalah ini serius. Rosa begini karena dia kurang kasih sayang. Tapi sebenarnya dia kakak yang baik buat Bambi. Bambi gimana?
Masa ditinggal sendiri aja sih sama pembantu? Itulah yang bikin aku bingung sekarang, Des. Aku gak enak sama Om karena aku jarang pulang. Gini-gini deh. Ntar malam aku tanya sama mama sama papa, boleh gak Bambi tinggal di sini? Kayaknya mendingan kayak gitu aja deh. Kamu tuh kalau lagi baik-baik banget. Kalau lagi jutek nyebelin. Udah deh. Kamu nih mau ngungkit lagi ya? Kamu mau bikin aku bete lagi? Aku ke rumah Bambi dulu ya. Kabarin aku ya. Jangan-jangan disandera Desi lagi. Halo Bambi, kelas berapa kamu sekarang? 4. Oh, kelas 4. Anak pinter. Sekarang kamu lagi belajar apa? Belajar kipas. Hebat juga, Beb. Baru kenal, udah ngambil jimatnya Mayang. Makanya lu jangan soal SKS deh, kasian deh. Mayang, balikin dia, itu kan punya Kak Mayang ya. Gak mau, biar Bambi aja ngipas. Ya udah, makanya lu jangan kecentilan deh. Begini, begini. Gak apa-apa, Bambi ambil aja kipasnya. Kayak gitu, begini, gini mulu lagi. Kenapa lu mau teman sama gue, hah? Ya, lu jago ngipas sih. Halo Bambi sayang, balikin ya. Itu kan punya Kak Mayang. Ya? Gak, buat Bambi aja. Kak Mayang beliin ya. Ya, pinter. Bener banget. Tuh, cemberut lo ya. Mau nangis, mau nangis. Bambi, Bambi gak apa-apa. Kecil juga, Bambi. Desi, Desi, gue pusing deh sama hidup lo. Lebih rumit dari sinetron, tau nggak? Punya pacar, terus jadi temen. Sekarang cowoknya mau dibuat sama cewek lain lagi. Sekarang malah nampung adik ceweknya. Lo jual aja tuh diri lo ke produser. Pasti laku deh dibikin film. Dasar Laura. Diem aja deh. Pokoknya gak bakal ada yang bisa ngalahin kisah cinta cewek taekwondo sama penyair gembal. Beauty and the Beast juga kalah kali. Wah, benar tuh Des, benar, benar. Diam aja lo. Ini sewot ya. Bambi cuma sementara kok di rumah gue. Ntar dia dijemput sama omnya. Tadi Ardi nelfon gue, katanya orang tuanya Rosa tuh panik banget tau Rosa direhab. Dan mereka nyuruh adeknya untuk jagain Bambi sementara Rosa di sana. Ya, Kak Desi. Bambi seneng kok nginep di sini. Rame. Bambi nggak mau pulang, ah. Nggak mau. Anak nakal. Kamu diem ya. Ini percakapan orang dewasa. Nakal banget sih kamu. Mayang, udah. Akhirnya mereka sadar juga ya. Kalau tuh anak gak cuma butuh uang, tapi juga butuh perhatian, iya kan Des? Iya, katanya mereka bakal cepet balik kok. Oh ya? Bagus dong kalau gitu. Apa, liat-liat kakak? Siapa lagi ngeliat? Kamu ngelawan nih sama kakak ya? Apa-apaan sih lo yang? Yang anak kecil tuh siapa? Lo apa Bambi? Bambinya tuh yang nakal. Udah, Bambi, Bambi jangan diladenin. Biarin aja, emang kakaknya suka kakaknya gini. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah kedatangan seorang teman baru. Namanya Tony. Mungkin dia akan cerita sedikit tentang bagaimana keadaannya. Silakan, Ton. Hayo, jangan ragu, Bu. Nama saya Tony. Mungkin pengalaman saya nggak jauh berbeda dengan kalian yang ada di sini. Saya berasal dari keluarga yang berkecukupan, tapi saya sangat haus sekali akan kasih sayang dari orang tua saya. Lalu saya memutuskan untuk mencari teman dan bergaul, tapi ternyata
Saya salah pergaulan. Saya salah memilih teman. Teman yang saya harapkan akan membantu saya untuk memecahkan semua masalah saya, malah menjerumuskan saya, malah menjatuhkan saya, malah mengarahkan saya ke obat-obatan terlarang. Hidup saya yang tadinya kosong sekarang makin hancur. Ternyata saya salah memilih teman. Cukup. Cukup. Ya, silakan. Terima kasih. Udah lama nih kita ngamal mingguan bareng. Mana ya? Ya, gua kan lagi bokeh, cari makannya yang murah meriah ya. Pajama party aja di rumah gue. Boleh ikut dong. Ya nggak boleh lah. Ini kan party khusus cewek, ya nggak Cilok? Iya, Jer. Cewek doang, lu kagak bisa ikut. Wah, bego, berarti lu nggak boleh ikut dong. Kecuali lu harus operasi kelamin dulu. Kardi. Wah, laga-laganya bakalan ada yang malam mingguan berdua nih. Iya. Aku dapet Des, positif. Hah? Positif apa? Mau ambil? Beasiswanya aku dapet. Raya, ini makan-makan lagi dong. Jangan-jangan, gini aja. Ntar malam lo semua pada ke rumah gue. Kita makan-makan rame-rame, gimana? Ada apa sih? Lady suka juga ya? Iya, Dis. Ardi dapat beasiswa. Jadi ntar sore lo ke rumah gue ya. Kita rayain bareng-bareng. Oh iya, gila. Selamat ya, Di. Akhirnya impian lo tercapai juga. Terima kasih, Dis ya. Tapi kan nanti malam gue mau makan malam sama nyokap bokap gue ya. Ya, kok gitu? Masa lo gak ikut sih? Gak seru dong. Apa kita undur besok aja? Yo. Jangan. Justru itu, harus malam ini. Pokoknya ntar malam harus ada yang bisa jemput gue ya. Biarin aja mereka berdua pacaran. Yeay! Ini yang terakhir, Ros. Thanks. Ya. Sorry, kalau selama ini gue jadi temen yang salah buat lo. Gak apa-apa kok, Ros. Setelah mendengar cerita tentang keluarga lo tadi, gue juga gak bisa sepenuhnya nyalain lo. Masalah kita sama kok. Thanks kalau lo udah bisa ngertiin. Yang penting sekarang kita udah di sini dan kita udah niat banget untuk berubah. Iya kan? Kamu ya? Yuk duduk yuk. Apa kabar? Baik banget, Mama. Mama, Papa, Gladys mau minta maaf. Soalnya Gladys gak bisa ikutan makan malam. Malam ini ada pestanya Ardi. Dia dapat beasiswa, jadi kita mau ngerayain bareng.
Sorry banget ya, Ma. Pak, Gladys harus pergi. Lagian kan kalau nggak ada aku, Mam Papa kan lebih enak ngomongin soal modal usahanya. Langsung antara investor dan pengusaha. Tapi kamu mau berangkat sekarang nih? Tenang aja, Ma. Aku minta jemput Rara kok. Jadi, kamu memang udah mengatur semuanya ini? Aja sih tuh anak. Tahu. Tuh, tuh, tuh dia tuh. Sorry, sorry, sorry. Sorry ya, Ra. Lara, Ra. Hai, Miss Leif. Aduh. Mama bener sih udah tuh terlambat. Eh, thanks ya udah mau jemput gue kesini. Lo gila ya, Dis. Ngerjain bokap nyokap sendiri. Ala, biarin aja. Kan buat kepentingan mereka juga. Kalau nggak gini, kapan lagi coba mereka membaikkan? Wait, serambut oke okay banget nih kayaknya. Kalau soal kayak gitu sih, gue setuju. Oke, jadi berangkat yuk. Coba terlambat lagi. Nggak sabaran banget sih. Gue kan habis dandan. Kayaknya bakal mau ngeliat. Iya dong, lu aja nggak tahu. Kayak minyak nyong-nyong ya, Mbak? Coba ya. Selamat ya, dia. Selamat ya. Yeay! Wah, enak nih. Tinggal nunggu makannya udah pada ngumpul. Yuk, yuk, silakan. Wah! Siapa nih? Piringnya nih. Ayo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.